lagi di Senam Gemes nih, masih sama aku Ririn. Siapa nih di sini yang masih suka pegel-pegel kalau habis enak-enak sama ayang? Aku punya tipsnya loh, gimana ya caranya ngilangin pegel-pegel? Yuk! Yang pertama, gerakan catcall. Salah satu gerakan peregangan yang bisa kamu lakukan adalah gerakan catcall. Gerakan ini memberikan peregangan pada area punggung, perut, hingga pinggul. Caranya, letakkan tangan dan lutut di lantai seperti posisi merangkak. Pastikan pergelangan tangan sejajar lurus di bawah bahu dan lutut terbuka sejajar pinggul serta ujung jari kaki menekan lantai. Lalu tarik nafas dan tekuk punggung hingga seperti sapi. Tahan selama 5-10 detik. Kemudian keluarkan nafas dan tekuk punggung ke atas seperti kucing. Tahan selama 5-10 detik. Ulangi sebanyak 10 kali. Yang kedua, shoulder stroke. Bagian tubuh yang paling sering terasa lebih tegang maupun pegal adalah leher. Kamu dapat mengatasinya dengan melakukan gerakan sederhana. Mulainya posisikan tubuh kamu senyaman mungkin antara berdiri atau duduk. Kemudian angkatlah bahu secara perlahan ke atas merangkak ke telinga. Tekan sekuat mungkin selama 1-2 detik. Arahkan bahu turun ke belakang secara rileks. Kamu dapat mengulangi gerakan peregangan sederhana ini sebanyak 8 kali. Maksimal 10 kali ya. Gerakan yang satu ini dapat dilakukan meskipun sambil duduk. Pergerakan ini berfungsi untuk meregangkan otot kompleks yang ada pada bagian pinggul. Silangkan kaki kanan di atas lutut kiri, lalu condongkan tubuh ke depan. Lakukan perlahan dan tahan selama 30 detik. Itu tips anti pegel abis enak-enak sama ayang. Pasti sayang langsung nambah tuh rondenya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Popular Magazine Indonesia. See you, bye-bye.